Samge aja. Samge. Aja nih. Coba. Oke, saya dapat. Saya dapat. Ya. Lima jari. Rame pemirsa. Oke teman-teman, saya coba mancing bagian-bagian pakai umpan udang kupas dipotong kecil. Nah, ini kayaknya segini. Oke. Ini kita langsung cemplungin aja di sini. Oke. Kita main pinggiran. Ini pemirsa, kita cari pas lubang. Tuh, yang ini tinggal. Pas lubang. Strike, Pak. Gak punya strike lagi. Kita lihat rencana apa lagi. Rapu barong. Iya. Rapu kodok. Wih, saya dapat. Ya. Ya tadi lah. Aduh, kerapu nyemot. Ini guys. Aduh, kirain babon. Banyak kerapunya tapi kecil-kecil. Yang gede ada sih. Umpannya juga harus gede kayaknya. Oke, lanjut. Kita kasih empus. Aduh. Ini guys. Pusnya udah deket nih. Oke, kita kasih pus. Nih. Ntar dulu. Up. Nih. Pus. Nggak dibagi-bagi temennya tuh. Wah, langsung dimakan. Dibawa kemana itu? Langsung dimakannya ngumpet dia. Wah, di situ dia makan sendirian. Nggak bagi-bagi temennya. Aduh, dapet juga tuh, Pak. Comu. Wih. Lagi mulai makan ini. Mantap. Wih. Dan mama suka. Lanjut. Nih, ini kerapu barong, guys. Masih kucing lagi, Pak. Oke, kita mulai lagi pemirsa. Kita cemplungan di sini aja. Yang dekat-dekat aja. Dan dapat yang gede.
strike. Oh enggak. Dapat guys. Dapat guys. Hihi, kepiting. Kepiting. Aduh. Ya, lepas. Strike guys. Ketang. Iya. Iya, kita mainkan dulu. Ini dia guys. Yee. Oh, ketang-ketangnya kumpul kan. Habis dibom. Enak nih main pakai garong nih. Banyak batu sih di sini. Kita pakai main ini aja. Air satu ya. Oke. Lanjut. Masih ada pencomo. Mana tadi comonya? Ngintip dong. Wah, ada dua aja. Wih, gede pemirsa. Singap-ngapan. Yang satu tadi, ini yang kedua. Baru ya. Lanjut mas. Syarat ya? Enggak sih, dasar. Oh, dasaran aja. Main pino bawa. Oke, lanjut. Enak aja deh pokoknya. Di sebelah sana ada strike pemirsa. Mari kita cek. Sepertinya babon. Wih, ikan apa tuh? Wow, tompel babon. Coba diliput. Masuk TV. Lihat ah, biar masuk TV. Oke mas, 5 jari lebih ya. Ya 5 lah, 5. Oke, mantap mas, yuk. Di jam 14 45 lah tadi ya. Oke. Jam 2 lewat 45 menit. Oke. Lanjut. Oke pemirsa. Ada lagi yang strike. Kita bolak-balik aja nih. Kita liput lagi. Pemburu strike. Tim pemburu strike. TPS. Lom. Jam 14:01. Oke. Di hari
Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Oke, ikan apa kah ini? Bus. Yang menjerit pemirsa. Ada serokan tuh di sana tuh di atas atap. Di atas itu di atas gubuk. Apa hati-hati. Oh, kue rambe. Ya. Dalam mas. Ya. Boleh turun. Di atas atap. Oke, mantap. Kue rambe pemirsa. Master. 5 10 jari pemirsa. Mantap. Masuk TV. Oke, bersama Pak siapa, Pak? Pak siapa? Pak Ruslan. Oke, Pak. Mampir nanti di channel Fajar Suwantono. Ya. Lanjut. Baru datang, guys. Udah dapat rezeki, mantap. Guys, jadi semangat lagi nih konten. Tadi males-malesan, guys. Aduh. Jong. Lanjut. Oke, pemirsa. No. Ya, di kepakan di kucing. Aduh, ya udah deh buat simpus dah. Aduh. Si empus baru juga mau di review. Dapat si empus nih. Ya udah deh buat simpus. Nah, taruh dilepasin dulu. Woi. Dilepasin dulu. Iya, sabar. Aduh. Sabar, Pus. Woi, kena kail. Awas ada kailnya, Pus. Woi. Waduh, lapar sangat nih kayaknya dia. Ikan enak ini. Ya, tunggu. Aduh. Iya. Wih, udah lepas nih. Udah tuh, makan dah. Push. Ya, makannya dibawa kemana nih, kita cek. Baru di review langsung diterkam sama dia. Lah dia makannya di sini melulu. Itu tasnya siapa tuh? Kena ikan. Ini kena tasnya, ini kena ikan. Oh, dia kasihin ke anaknya. Ini dipotong-potong dulu. Ini dipotong. Anaknya dua nih. Yang ini, guys. Ini dipotong dulu, dipotong. Potong, dipotongin dulu, sabar. Nih. Bismillah. Ya. Nah, dulu sini, dipotong dulu. Dimakan sama anaknya juga nih. Yang tadi buntutnya mana?
Mana push? Dapat lagi pak? Belum. Satu-satu. Ini palanya bagi-bagi. Bagi buat satunya. Nih. Gigit. Emangnya mau ngalah dia kalau mau kayaknya enggak. Nih. Nah. Nih. Ya. Oh, masuk ke di dalam. Mas, bos. Mana? Oh, ada diambil. Woi, buat anaknya. Bus. Udah main. Babon. Ternyata banyak kucing di sininya. Ini yang anaknya kecil dua, tadi ada satu lagi sih tiga. Beda orang tuanya nih. Nomor tiga mana ya tadi? Oke. Lanjut. Angkat pak. Ya udah landed. Dapet. Asik guys, dapat guys. Hihi. Selar comu. Strike-nya enggak keliput, soalnya lagi enggak megang kamera. Kameranya enggak dipasang. 3 jari lebih. 4 deh. Oke, lanjut. Ini udah copot. Nah, di sana. Oke, teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 16:57. Terpantau situasi dan kondisinya seperti ini. Beberapa pemancing sudah mulai ada yang ingin pulang. Nanti kita cek hasilnya ya. Wah, sepertinya di sana ada yang strike. Di sini situasi terpantau kondusif, namun ombak cukup besar di wilayah sebelah depan patung ondel-ondel ini ya. Nah, ini Mas Imeng strike sama Mas Benny ya. Oke. Sepertinya besar nih. Wih, mantap. Oke. Wah, yang jemput udah datang nih. Ya, nyangkut ya. Sayang sekali pemirsa. Wah, nyangkut pemirsa di batu. Dipaksa di tungguin aja kali aja. Nyangkut gimana kali. Dari perawan. Kapalnya mana, Pak? Oh, di sana di bawah. Oke. Info ombak seperti ini pemirsa di sebelah depan di depan patung ondel-ondel ya, dan hijau Tanjung Priok. Ombaknya
hasil mancing teman-teman nih. Lain masih kosong. Hanya Mas Benny dan Mas Imam berdua nih ya. Oke. Okay. Wih, mantap. Eh, seribuan nih. Lanjut. Ini punyanya si Ngong. Kita cek. Wih, nomornya nih ya singkong, lihat dua, ada tuh, tuh satu, dua, tiga, empat, lima, enam, nomornya enam, rapunya satu, mau kepiting. Oke. Ini ada helikopter. Oke. Terus kita ke sebelah kiri. Oh ya. Info ini dulu ombak. Nah, seperti ini pemirsa. Ya. Kalau sudah di sini insyaallah aman ya. Namun untuk keberangkatan cari situasi yang ombaknya lagi kecil ya. Tapi tetap masih bisa untuk ke dam hijau sih atau dam merah ya, mancing di Tanjung Priok sini. Untuk perjalanan masih aman. Oke. Nah, ini kita cek. Ini hasilnya siapa nih, Pak? Ayanto. Udang. Ini mah udang, guys. Hasilnya mana punya Pak Ayanto? Cek. Cek book. Ini ya. Ikannya kagak ada solo ini. Kemana? Ikannya kagak ada, coy. Nah. Ya, wih, berapa comoknya? Satu, dua, tiga, gede-gede, guys. Wih, empat, lima, enam juga sama kayak Ngong. Nah, enam juga. Enam, tuh dua, tiga, empat, lima, enam. Gede-gede tapi, guys. Empat jari, ikan mama suka, wah ini lebih gede lagi. Buat sandar ukuran. Siapa lagi? Aku kosong. Ah, kosong. Oke deh. Punya Mas Heri? Heri kosong juga. Oh, sama. Ini kayaknya dapet. Oke deh, teman-teman. Jadi infonya seperti ini ya. Untuk cuaca cerah ya, cerah. Cukup cerah, panas. Namun anginnya bertiup sangat kencang. Ini ya, dengar sendiri ya suaranya ya. Nah, ini kira-kira 110 km/jam kecepatan anginnya. Dan pemancing di sini untuk menuju ke malam minggu masih banyak yang mancing, semakin seru ya. Dan saya niatnya sore ini ingin pulang, jadi cukup sekian untuk video liputan mancing di sini. Semoga terinformasi ya. Terekomendasi juga buat mancing di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa berikan like ya, subscribe dan komen di bawah dan share ya ke seluruh dunia. Oke, itu saja dari saya. Salam satu juara. Sama ke saya. Oke, Pak. Sampai jumpa lagi. Oke, mendarat.
Tahapnya turun. Oke teman-teman, ini dia hasil mancingnya di Dam Hijau Tanjung Priuk tanggal 19-20 Januari 2024 ya. Malam Sabtu ke Sabtu sore. Sedikit pemirsa. Tarah. Ya, ini dia hasilnya. Ya. Enggak keriput juga. Ada juga ikan yang dikasihkan ke kucing. Ini ada ketang-ketang satu, samge satu, ya. Kemudian ini comu satu, kemudian kurisi satu, ya. Tadi juga dapat kaca piring ya, cuman dimakan kucing, juga kerapu ya. Dikasihkan ke kucing aja. Kemudian helikopter. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Oke, seperti itu hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, helikopternya ada 6 ya. Nah. Itu saja hasilnya pemirsa. Udah lama gak mancing ke Dam Hijau Tanjung Priok lagi. Jadi baru itu dan pas musim angin baratan ya. Ikan lagi sepi, tapi masih alhamdulillah ada strike-nya nih. Oke, itu aja. Semoga terinformasi dan bermanfaat buat semua. Semoga terekomendasi untuk mancing di sana ya. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya, yang tentunya lebih asik dan menarik. Tetap di channel Fajar Suwantono. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.